Hai Bun, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Narti Kire ya. Kali ini saya akan membuat resep bakwan daun singkong. Oke, bahan-bahannya itu ya. Oke, pertama kita rebus sebentar wortel yang sudah kita iris tipis-tipis agar tidak banyak menyerap minyak. Oke, buat bunda-bunda yang baru bergabung di video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng video saya yang lainnya. Oke, setelah itu kita rebus juga daun singkong. Bunda, pada saat merebus daun singkongnya, jangan lupa tambahkan garam, soda kue, dan minyak agar empuk. Oke, pertama kita masukkan ke dalam mangkuk wortel yang sudah kita iris-iris dan daun singkong yang sudah kita iris-iris. Setelah itu kita tambahkan 2 butir telur. Terakhir kita tambahkan bawang putih dan merica yang sudah dihaluskan. Tambahkan air. Setelah itu kita aduk hingga rata. Oke, setelah tercampur rata, kita panaskan minyak lalu kita goreng. Kita goreng hingga matang dan garing. Setelah matang dan garing, kita angkat lalu kita tiriskan. Oke, siap disajikan.